apa nggak DBF? Aku udah muak tiap ditanya DBF. Emang secara sains, nutritional value-nya nggak bisa dibantah. ASI superior dibanding sufor. DBF superior dibanding pumping. No debat. Jujur muak ditanya, kenapa nggak DBF? Semua masalah solusinya DBF, DBF, DBF. Kayak nggak ada solusi lain. Padahal ya nggak semua kasus bisa dipukul rata DBF. Seakan mama yang pumping kurang usaha. Aku yakin tiap mama pasti punya alasan memilih DBF, pumping, ataupun mix. Mama pasti memilih cara terbaik untuk mengasihi. Poin pentingnya, kita tetap usahain ASI, mau direct or not, itu ASI. Sayang, basic knowledge tentang pumping belum banyak orang tahu. Toh, alat pumping makin lama makin canggih. Dibanding nakut-nakutin mama kalau pumping bikin ASI makin seret, yuk ikut melek sama perkembangan. Mama Epping juga bisa kok mengasihi anak selama kita juga membekali diri dengan ilmu. Aku sering sharing teknis dan tips pumping buat support sesama mama Epping yang berjuang mengasihi. Jadi, jangan berkecil hati. Kita harus bangga jadi mama Epping, karena mama Epping pun penuh perjuangan. Menyala pentilku, menyala pentil kita semua.